Contohnya biasa nak makan nasi. Tengok sedak laut ikan budu, ikan singgang, cicau budu. Biar pas mayang tak kan bang. Dia pun Allahu Akbar. Bang dua. Ada haram, makruh. Faham? Ini ijtihad ulama. Kita tak boleh mana anda itu ada. Kita ambil ulama nakal tu luka bo. Faham? Lagi dak sesal takbir, dia panggil tidak masuk dalam semayang. Bila tak masuk dalam semayang, tidak haram keluar. Tak? Ha. Bila kita tahu ni senang. Sebab berlaku dalam kehidupan harian kita. Betul tak? Kalau kita semayang sini, memang kita tak makan lah. Kena semayang di rumah. Nak semayang sunat. Nak semayang kita bangun subuh lewat dah. 6.45, tak ada dah jemaah. Dia nak semayang seorang di rumah. Tak? Ha. Bangun ambil wuduk pun semua. Tengok bini kita pelik duduk nungging gitu. Ha. Kek giah pas subuh ha. Tak? Ha, ada kak? Ada kak buah gitu? Li? Jadi tidur malam takkan pakai seluar panjang. Tak? Ha, buah. Tidur buah pakai kain kemar gatung gitu. Tulang dia buah sikit bangun tu tengok. Kain dia layak atas gobok tu. Faham? Tinggal dia saja dia. Tak? Jadi kita ha, nak mayang ke? Nak mayang ke nak benda dulu? Faham tak? Ha, biar mayang dulu lah. Maka buat kerah sikit. Bersih warok sikit. Au tengok kat keling. Ha, ini kehidupan kita berlaku betul tak? Tolong khabar. Tidak mudah tahu rasa. Nah, jadi dah lihatkan orang lebar juga, takbir juga. Kaya-kaya pamayang tak kan? Allah. Di mak dua. Ada. Ada juga. Bukan aku suruh khabar. Boleh tahu. Buat dah buat haram, boleh tahu hukum. Haram tak? Tak abinya. Tak haram. Faham? Tak haram lah. Ella tinggal mayang. Dia pegang dia, angung. Dia gerak. Nah, dah subuh dekat nak habis dah. Ha, tu kata. Bini pun balik. Itu usut. Cih! Oh, tumbuk ada. Ambil uduk mula. Hei. Itu takbir. Lagi dah habis sebut huruf ra, tidak masuk dalam semayang, tidak haram berhenti. Makruh sahaja. Adapun bila masuk dah, masuk dengan huruf ra. Faham? Allahu Akbar. Sebut ba, bunyi dak ra. Maka dia telah bertakbir, masuk dalam semayang, maka haram dia takbir sekali lagi atau dia keluar nak makan minum. Melainkan faman yaqturra ghairu barin wala adin fala isma alaih. Melainkan darurah. Orang yang duduk dalam pada hak tidak ada pilihan. Allahu Akbar. Tengok anak nak jatuh dalam telaga. Baru 2 3 2 tahun mama main street dekat telaga. Kita berhenti mayang dia ambil anak. Faham? Ha, hukumnya batal semayang tapi tidak berdosa. Kerana dia berhenti untuk perkara besar. Untuk perkara kecil tak boleh. Faham? Ha, Allahu Akbar. Maliki yaumiddin. Dah ingat tutup pula air kopi. Berhenti. Tutup air kopi. Takut masuk semut. Hukumnya haram tak boleh. Ha.